Sebab saya terfikir ni dengan kawan kita dekat Pusat Dara Negara. Haziq, okey, dia dah dapat nombor tadi tu. Okay. Jadi sekarang ni of course tengah nak standby untuk demedara. Jadi siapakah akan bawakan perkembangan dari dekat situ? Jangan tanya. Dalam Borak Kopitiam kita ada superhero kita. Oh, you mean Syami? Syami. So kita bersama dengan Syami dari Pusat Dara Negara. Hai, assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni saya berada di Pusat Kutipan Darah, Pusat Darah Negara. Dan di sini kalau anda boleh lihat, memang ini merupakan tempat di mana penderma-penderma akan menderma darah di sini. Okay, tapi semenjak tadi, pada pagi tadi saya sempatlah scroll di laman web Pusat Darah Negara dan kita boleh lihat kat sini ada undian yang dibuat oleh Pusat Darah Negara sendiri di mana dekat sini kita boleh lihat rata-rata orang, kenapa orang takut untuk menderma darah adalah disebabkan takut dengan jarum. Okey, tapi pada pagi ini sebelum tu kita bersama dengan orang yang memang saya boleh katakan dia hero lah, sebab dia selalu menderma darah, memang boleh dikatakan penderma penderma tetap. Okey, bersama dengan saya Encik Azwan. Okay, Assalamualaikum Encik Azwan. Waalaikumsalam Syami. Okey, baik Encik Azwan, boleh ceritakan sikit tak macam mana dah berapa kali dah Encik Azwan untuk menderma darah? Okay, pertama sekali terima kasih Syami. Saya start menerima darah pada tahun 2009 dan sekarang ni sudah 129 kali saya menerima darah apheresis. Okey, sudah 129 kali ya. Okey, jadi sebab kita tahulah sebab ramai orang yang sebenarnya takut untuk nak menerima darah kan. Lagi-lagi pertama kali dia menerima darah. Jadi pada Encik Azwan pada mulanya macam mana boleh gemar untuk menerima darah ni? Okey, pertamanya saya tengok dekat Facebook ada satu kanak-kanak memerlukan darah jenis A lah di Hospital Pulau Pinang. Jadi saya ambil inisiatif untuk menerima darah, darah utuh lah, whole blood pada ketika itu. Setelah 2009, continuously setiap 3 bulan di Pusat Darah Negara, saya telah di-offer oleh doktor untuk menerima menderma darah apheresis, iaitu sekerap 2 minggu sekali. So maknanya sebulan 2 kali lah. So takut tu sebenarnya dia boleh hilang kalau kita kerap menderma. Okey, betul. Okey, jadi setelah sekian lama memang apa tu takut tu akan hilang lah sebenarnya. Ya, betul. Ya, betul. Okey, jadi kita dapat maklum juga yang Encik Azwan merupakan seorang pemandu teksi sepenuh masa. Ya, betul. Okey, tetapi pada masa yang sama Encik Azwan juga boleh membuat servis lah untuk menghantar penumpang-penumpang dia untuk nak menerima darah secara percuma di sini. Yeah. Okay, jadi boleh Encik Zuan ceritakan macam mana, okay, bagaimana peranan tu boleh berlaku? Okay, inisiatif ni saya buat masa first PKP kita pada tahun 2020. Pada waktu tu saya terfikir orang tak boleh keluar dan ketika itu taksi dan e-hailing hanya digunakan beroperasi kan. So saya ambil inisiatif untuk membawa setiap penderma darah di Lembah Kelang dan saya postkan dekat saya punya media sosial, Facebook dan IG, untuk membawa dan bawa pergi dan balik secara percuma untuk penderma darah. So alhamdulillah Pusat Darah pun ambil respon yang baik, kawan-kawan, dan inilah saya dapat satu penghargaan daripada PM kita. Okay. Ini kita boleh lihat memang daripada Perdana Menteri sendiri. Pada Perdana Menteri, saya terima satu sijil penghargaan lah. Penderma sukarelawan paling responsif pada ketika itulah. Hebat. Okey Encik Azwan, terima kasih banyak. Harap usaha yang ditunjukkan oleh Encik Azwan ni dapat memberi contoh kepada orang di luar sana. Okey Encik Azwan, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. So, jap, saya tengah cari Haziq sekarang ni. Haziq. Okey, Haziq tengah derma darah sekarang ni. Okey, jap kita pergi kat situ. Okey Haziq, perasaan macam mana sekarang ni? Saya tengah nervous sebab besar rupanya jarum yang nak ni, tapi jangan risau. Sebab yang akan buat kita punya derma darah, ambil darah ni semua adalah orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang memang tahu apa yang nak dilakukan. Jadi on. Okey, so sementara Haziq tengah derma darah ni, kita kembali dululah dekat Zack dengan Fiona. Tahniah Syami. Best. Tergelak dah sebab apa Haziq. Zack pun sebenarnya takut jarum. Dapat Haziq gemuruh kat situ. Tapi sebab betul lah macam Zack cakap. Ha. Zack takut sebab jarum dia besar. Macam Haziq cakap kan. Mungkin lepas ni Haziq boleh kongsi pengalaman dengan Zack lah kan.